Mata. Ana pengen ada orang-orang di sini kita tes gitu antum coba. Dan lepas nih gitu kan. Mau ngapain enggak? Baca sih ya tapi mau ngapain? Mau ngapain serah itu, Bang. Ya kayak makhluk aja. Baik, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Iya, menyasar saya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Alhamdulillah kita sudah mengajarkan banyak munah tag ya. Lanjutkan. pembahasan kita atau pelajaran kita di pelajaran bahasa Arab. Maaf ya muskilah. Meskipun sedikit mungkin semangat kita tetap berkobar membara. Woi, insyaallah. Okay. Hamasa. Saya kira sudah sampai di halaman berapa? Halaman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, lebih 70 ya? Al-hayatu maknanya kehidupan. Kehidupan. Al-yaumi ya, sehari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahlan wa sahlan wa marhaban. Masyaallah. Ahlan ahlan. Ya marhaban. Wih, Syekh, ngantuk, Syekh. Ana marid. Law samahta. Baik, iftah safhat 82 halaman 82. 82. Kelas fatahtum. Sudah buka? Baik, kita lanjut ya. Sekarang hiwar baina Tariq wa Tahir. Baina man? Tariq wa Tahir. Al-hiwar al-awwal. Undur wastami' wa'i. Undur awalan. Mata tastaykidu? Astaykidu ila al-fajr. Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi al-masjid. Hal tanamu ba'da as-salah? La. La anamu ba'da as-salah. Madza taf'alu ba'da as-salah? Aqra'u al-Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil-hafilah. Bil-hafilah. Nah, kita baca dulu, nanti setelah kita baca kita sepedanya atau al-hafilah motor bus. Nah, kita baca nanti kita terjemahkan. Baik. Mata tastaykidu? Mata tastaykidu? Astaykidu indal fajri. Astaykidu indal fajri. Aina tusalli al-fajra? Aina tusalli al-fajra? Usalli al-fajra fil masjid. Usalli al-fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da as-salah? Hal tanamu ba'da as-salah? La. La. La anamu ba'da as-salah? La anamu ba'da as-salah. Madza taf'alu ba'da as-salah? Madza taf'alu ba'da as-salah? Aqra'u al-Qur'an. Aqra'u al-Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? هل تذهب بالسيارة؟ لا. لا. أذهب بالحافلة. أذهب بالحافلة. طيب والآن نقرأ بين فتيب ترس هذا ترمودي فاندي. هي بردواء طارق هذا طاهر. طارق يا ماذا تستيقظ؟
Istaiqidhu 'inda al-fajr. Astaiqidhu. Astaiqidhu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi al-masjid. Hal tanamu ba'da as-salat? La, la anamu ba'da as-salat. Ma'da taf'al ba'da as-salat? Aqra'u al-Qur'ana. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil-hafilah. Tabadal. Masya Allah. Mata tastaiqidhu? Astaiqidhu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi al-masjid. Hal tanamu ba'da as-salah? La, la anamu ba'da as-salah. Madha taf'alu ba'da as-salah? Aqra'u al-Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil-hafilah. Taz, barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik. Hadha al-hiwar baina Tariq wa Tahir. Qala Tariq, mata tastaiqidhu? Mata, mana mata? Kapan? Soal anil waqt, menanyakan tentang waktu. Kapan terjadinya fi'il tersebut? Mata artinya kapan? Tastaiqidhu dari fi'il istaiqadha yastaiqidhu. Istaiqadha yastaiqidhu artinya qama minan naum, bangun dari tidur. Kapan kapan kamu bangun tidur? Kapan mata tastaiqidhu? Enak tidur dulu kalau luhur cacak dulu. Kapan kamu bangun tidur? Kata Tariq, maka Tahir bilang astaiqidhu 'inda al-fajri, saya bangun tidur ketika subuh. Jadi ketika subuh azan dia bangun tidur. Terus Tariq nanya, aina tusallil fajri? Tusallil fajr? Di mana salat subuhnya? Aina di mana tusalli melaksanakan salat al-fajr subuh? Tusallil fajr fil masjid. Saya salat fajar, salat subuh di masjid. Hal tanamu ba'da shalah? Apakah kamu tidur setelah sholat? Dan habis sholat tidur lagi apa enggak? Biasanya kan tidur. Biasanya tidur. La, la anau ba'da sholat. Saya enggak tidur setelah sholat. Insyaallah. Luar biasa. Mata tafa'alu ba'da sholat. Lantas apa yang kau lakukan setelah sholat? Aqra'ul Qur'an. Masya Allah. Barakallah. Membaca Al-Qur'an. Jadi setelah sholat itu ngapain dia? Aqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan ditanya lagi, wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Terus kapan berangkat ke sekolahnya? Tadhhabu artinya kapan? Berangkat, pergi. Ila al-madrasah, ke sekolah. Adhhabu sa'ata sabi'ah. Saya pergi jam 7. Jam 7 berangkat. Hal tadhhabu bisayyarah? Apakah kamu pergi menggunakan mobil pribadi, mobil sendiri? La, tidak. Adhhabu bil hafilah. Saya pergi menggunakan bis sekolah. Jemputan. Hafilah itu bis jemputan di sekolah. Jemputan umum termasuk kita. Bisa juga. Jadi ini hafilah masuk umum. Masih maksudnya bisa hafilah. Hafilah madrasiyah kalau bis sekolah. Di sini kayaknya masuk angkutan umum. Berarti ya. Angkutan ini. Angkutan umum aja. Angkutan bisa jadi itu. Angkutan umum. Angkutan. Belum. Jadi ini keluar antara Tariq dengan Tahir tentang kehidupan dia sehari-hari dari bangun tidur, sholat dan berangkat ke sekolah. Di mana kamu salat fajar? Nah, di mana kamu? Aina di mana? Fajar di masjid. Saya salat fajar di masjid. Hal tanamu ba'da sholat? Apakah kamu tidur? Nah, kalau kamu tidur setelah sholat, nah tidak. Saya ya tidur. Tanamu dari fi'il nama yanamu artinya tidur. Nama yanamu artinya tidur. Apakah kamu tidur setelah sholat? Hal tanamu ba'da sholat? Hal itu apakah tanamu? Hal apakah tanamu kamu tidur? Kamu tidur. Ba'da setelah sholat. Sholat. La anamu ba'da sholat. Tidak, saya enggak tidur setelah sholat.
Mada taf'al? Apa yang kau lakukan? Mada apa? Mada apa ya? Mada apa? Mada apa? Taf'al yang kau lakukan ba'da sholat sholat. Terus ngapain setelah sholat kalau enggak tidur? Kan biasanya tidur. Biasanya orang Arab tuh selalu tidur kalau di subuh. Biasanya orang sekarang ya? Iya. Makanya enggak ada halaqah subuh itu. Enggak ada. Anak-anak ke sana. Halaqahnya itu ba'da maghrib. Ah. Halaqah ba'da maghrib. Ba'da subuh enggak ada jalan. Tanam. Tapi kayaknya agak-agak siangan gitu ya. Udah mulai terang aja ya. Tapi sebagian masjid ngadain sih ba'da subuh. Masjid yang waktu na di asrama itu sebelahnya ngadain halaqah ba'da subuh. Hmm. Tapi jarang orang Arab yang ikut. Paling orang-orang Arab Yaman, orang Arab yang selain Saudi. Kalau mereka bisa ba'da maghrib halaqahnya. Terus habis subuh tidur bangun lagi jam 9 itu saja. Kalau sekolah mereka bangun dulu jam 7 gitu. Itu gitu. Dan di sana waktu itu kalau musim panas lebih panjang ini ya siangnya siang. Panas ya. Kalau musim dingin malah lebih panjang malam. Subuh itu bisa jam 7. Jamnya jam 7. Hah? Subuh jam 6 jam 7 subuh itu. Terus selesai subuh tuh langsung sekolah ke sekolah kita. Jam 6 azan. Udah terang. Masih gelap. Jam 6 azan. Jam 7 sholat. Selesai jam 7 kurang. Karena saya nunggu sholat itu setengah jam. Terus sekolahnya jam berapa? Sekolah jam setengah delapanan. Yang 7:15-an. Ya mundur gitu ya. Masuk. Apalagi kalau pas Ramadan, Pak. Ramadan tuh panasnya lebih panas dan siangnya lebih panjang dia. Siangnya lebih panjang. Jadi subuh bisa jam 4. Dikit aja. Kalau siangnya agak panjang ya pas asar tuh lama ya tenggelam itu. Iya. Maghribnya lama, jam 7-an maghrib. Jam 7. Kalau kita kan sama gitu standar. Tipis-tipis maghrib. Tapi sekarang sudah mulai geser nih waktu ini. Enggak maksudnya agak lambat ini. Iya, nanti subuh udah jam 4 nih. Nanti jam sampai jam 5 nanti biasa muter tiap tahun. Tapi belum pernah sampai jam 6 kan ya? Belum. Setengah lima ya, jam lima kurang ya. Yang paling enak itu musim dingin kan itu, nggak keras tidur aja gitu. Oh luar biasa. Dingin itu. Tidur makan itu. Makan. Oh, musim panas juga enak, enak keluar dalam gitu. Gimana? Sana begandang kalau malam saja. Di sana kita kehidupan itu malam. Jadi pagi atau siang kan mereka kerja, sorenya kemulai keluar. Malam tuh ramai itu mal-mal apa kerja kembang dia masuk kerja kembang berangkatnya jam 10 pulang jam 4. Mal itu tutup kita jam 10 tutup kan ya. Kita jam 1 jam 2 baru tutup. Dua malam misalnya tuh malam. Mal bukannya jam 10 bukannya ya molor itu. Ada produk yang susah nih. Kayaknya udah master semua. Oh, luar biasa. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Ada orang Arab di sini kita tes gitu antum coba. Jangan lepas nih gitu kan. Ngapain enggak? Baca sih iya tapi kalau apa. Ngapain serah itu, Pak. Ini kan lahanuk aja. Ini diambil aja hiwara gini, masyaallah. Mana ini antah gitu aja tuh. Datang dari itu tuh, dari mana? Dari Arab itu. Ke sini makan di sini kan dibawa Pak Wahono bingung mana bisa ngerti dia ngomong jawabnya itu susah ya? Jawabnya susah nggak bisa gak bingung gitu apa gitu siapa karena terbiasa makanya katanya kalau belajar bahasa Arab itu harus dengan mumarosah pembiasaan kita ngomong kebiasaan ngomong bahasa Arab pun ya salah-salah ya nanti kita berani salah aja dulu kan berani salah gitu kalau emang pemula emang apa nggak masalah di Pare itu kan banyak kursusan bahasa Inggris maka mereka jadi kampung Inggris. Nah kita pun kalau ingin jadi kampung Arab harus menumbuhkan bahasa Arab biar orang-orang terbiasa dengan bahasa Arab.
Dan enggak mustahil orang nenek moyang kita dari dulu belajar bahasa Arab, tulisan-tulisan bahasa Arab dulu nenek moyang itu. Nenek kakek kita dulu itu dirubah sama penjajah, jadinya tulisan Latin sekarang. Benar, bahasa Arab. Lu bahasa Arab. Bahasa Arab. Arab Melayu itu kan di Malaysia masih dipakai tuh. Di Malaysia toko-toko itu kan harusnya ada sebagian bahasa Arab. Di Brunei masih dipakai itu. Saya lihat di video di bandara itu masih menggunakan bahasa Arab itu. Kayaknya ulama-ulama dari Arab gitu. Iya. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab aja. Bahasa kaum muslimin emang enggak susah gitu mempelajari bahasa Arab. Uang banyak dari bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Suara banyak, kursi, kapal itu banyak. Perlu bahasa Arab. Perlu bahasa Arab. Fardu. Kredit tuh ada bahasa Arab. Fardu. Meleset aja. Lama-lama meleset tulisan. Sekarang lidah Jawa, lidah Sunda gitu. Nah, apalagi di zaman sekarang kan kita yang penting tinggal maunya doang. Banyak pelajar khusus WA apa bisa bahasa Arab? Bagus itu gak apa-apa. Meskipun sebagian tulisan imlanya ada yang koreksi. Itu bagus lah. Kalau gak bahasa Indonesia pakai bahasa Arab tulisannya. Iya ya. Nah, secara peraturan enggak boleh tulis bahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Grup. Oh, yang ini Pak. Nomor 5 mata dong. Oke. Lihat di sini. Di produk. Halaman 83. Ini nih, Kak. Nah, ini. Ini Pak Rahmat dulu. Kenan, sedikit. Kenan maksudnya naung, tidur, ya. Ya naum. Yastaiki rotinya. Bangun. Ya dhabu. Pergi. Yastaiki. Ya dhabu pergi. Sayyarah. Satu sabiah pinjar. Jam 7. Madrasah. Sayyarah artinya. Mobil pribadi. Mobil. Hafilah artinya. Mobil jemputan. Bis. Ya, jemputan. Madrasa artinya sekolah. Ya nam, ya taikrit, ya nabu, saat sabiah, ya hadir. Bisa kita jawab soal di bawah? Madrid, latihan. Man ya taikrit dong ya, fajri, lihat antara torik dengan kohir. Man siapa? Siapa yang bangun tidur? Ketika. Kalau indah itu ketika ya. Indah ketika. Ba'da setelah. Qabla sebelum. Siapa yang bangun tidur ketika fajar? Tohir. Tulis tohir. Tohir. Jawab. Aina yusalli al-fajr? Di mana salat subuh? Di masjid. Hal yang namu tahir ba'da salat? La, apakah tahir tidur setelah salat? La, ya namu ba'da salat. Ma'ada yaf'alu ba'da salat? Bagaimana dia berangkat pakai apa? Dia pergi pakai bis. Nah, nomor 7 sekarang. Mata atas saiki du'anta. Kamu
jam berapa bangun tidurnya? Jawab sendiri di sana. Kadang jam 3. Masa tak tidur? Berapa kamu bangun? Tak tidur. Saya bangun belum saat aja, saat fajar. Tindas ketika. Saya bangun ketika fajar, ketika azan waktu bangun. Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Apakah kamu tidur? Apa yang kamu tanam setelah sholat? Apakah kamu tidur setelah sholat? Jadi bedakan antara ba'da, qobla dengan inda. Saya bangun tadi sama beserta subuh. Coba mufradatnya kita hafalin ya, mufradat yang tadi. Banyak yang ada tuh. Coba ya namu yastaikidu yadhhabu sa'sabi'an sayyarah hafilan madrasah. Itu kita hafal kan. Ya, ada mufradat. Atau yang lainnya lihat yang sebelumnya. Ini dong kalau ada 8 ada 7 ada 7 lah. Udah mau apa dong sekarang? Ya, siap. Ya. Ya namu tidur. Ya stay tidur, bangun tidur. Ya dhabu pergi. As-sa'atu sabi'ah jam 7. Ya dhab sayyarah mobil haf al hafilah bus madrasah sekolah tas barakallahu fiik bis jemputan tas masyaallah barakallahu fiik madrasah tun sekolah ditengok model ya angkos ya anin dulu aja. Yes, tas barakallahu fiik. Pak Rahmat. Di tas lagi berarti. Ya namu tidur. Oh. Ya stay itu bangun tidur. Ya sabu. Bagus ya. Oke. Nah pergi. Ya. As-sa'atu sabiah. Jam berapa? Jam 7. Sabah. Jam 7. 7. Sama berapa? Sayyarah mobil. Hafilah. Bus. Madrasah sekolah. Entas, nah, masyaallah. Barakallahu fiik. Saya guna. Kos. Ya namu tidur, ya staiqidu bangun tidur, ya dhabu pergi, saat sabi'ah jam 7, sayyaratun bil, hafilah, bus,
madrasah madrasah. Bentar, barakallahu fiik.